Hai, kembali lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raiga DA4. Hari ini kembali lagi kita berdua akan reaksi video dari Veteran Peto Putra Onsu. Ini video lama banget, dan tahun ini 2019. 2019 kayaknya. Yes, kayaknya 2019 atau 2020 lah ya. Iya, kayaknya 2019. 2019 sih kayaknya. Iya, 2019. Udah lama banget kayaknya. Dan di video ini tuh paling banyak banget sampai sekarang masih ada yang masih ada request ya. Lagu romantisan. Disebutin. Enggak apa-apa lah ya. Romantisan gitu ya. Iya, karena memang ini banyak banget yang minta kita buat reaksi romantisan ini. Akhirnya hari ini aku sama Raiga bakal dengerin dan reaksiin videonya Onyo sama Novita Dewi nyanyi lagu Roman Picisan dari Dewa 19. Kita dengerinnya gimana? Onyo nyanyi Roman Picisan sama Novita Dewi. Yes. Ada harpa. Biola lagi. Gila ini mah. Harpa, ada biola, oh musiknya my God. Akustik gitu. Mahal. Beda lagi sama Onyo yang biasa nyanyi lagu-lagu melo ya. Iya, benar-benar. Caca mata tegas gitu ya kan. Benar-benar ngikutin. Ngikutin apa namanya, aturan lah yeah. Musik gitu ya kan. Bener-bener staccato-nya bener-bener ini banget ya. Dimainin banget staccato-nya di sini, nggak ada dia layback-layback jadinya. Yes. Nggak ada yang diseret-seret semuanya. Aku dari dulu memang suka sih suara Novita. Iya, bukan lagi. Dari dulu aku suka suara. Suaranya di X Factor, wow, dan aku suka suaranya. Suaranya tuh biarpun tinggi tapi nggak bikin sakit kuping juga kalau kita dengar ini. Memang Batak dia ininya tuh memang suaranya bagus-bagus. Ya, orang Batak. Orang Batak tuh suaranya mantap. Aku salfok sama Onyo di situ yang benar-benar interaksinya sama Novita Dewi-nya oke okay, gitu. Yeah, senyumnya yeah. Onyo tuh lepas banget gitu. Ini lagu mah dimakan habis sama yes. Novita Dewi mah ini mah. Disikat kalau yeah. Sama Novita Dewi mah lagu ini. Miliki dirimu. Dimainin nama itu Onyo. Canon-canonnya Onyo cakep banget. Aku gak nyangka kalau Onyo mainin sih bakal bikin, kayak ya. Gini. Aku pikir paling ya suara dua kali ya. Dan gak mungkin kayaknya dibikin canon-canon kayak gini. Meskipun simple tapi jadi mahal yeah. Gitu ya kan musiknya.
tuh dengerin staccato-nya. Asik banget ya. Ini bener, kalau di part ini tuh benar-benar harus nafas panjang ya kan, yeah. Karena padat banget nih liriknya. Harus pintar-pintar juga kita nyolong nafas yes. Bagian sini. Dan gak ada keteteran loh nafasnya. Yes. Malam-malamku bagai malam seribu bintang. Tarik. Yang terbentang di angkasa ya. Bila kau di sini. Tarik nafas. Itu tuh nggak boleh keteteran sama sekali. Itu doang. Nggak boleh kita telat kalau kita nafasnya nggak boleh ngedelay. Kalau kita ngambil nafas, temponya udah kacau. Enak banget pecah-pecahnya, sumpah. Mantap. Ini benar-benar harus punya power dan tenaga yang kuat banget buat nyanyi lagu ini karena semakin ke belakang itu makin apa ya? Adrenalinnya makin up. Selesai. Ini tuh lagunya Dewa itu, kubilang notasinya tuh agak sulit loh sebenarnya lagu-lagu. Unik gitu ya. Unik. Misalnya apa? Notasinya tuh berbeda iya. Daripada lagu yang lagu. Lain. Cintaku terharu. Soalnya main di atas. Turun, naik, turun, naik kan ininya. Notasi lagunya tuh kalau kita memang gak pintar bisa nyelip suaranya nggak? Dan lagu ini tuh kalau menurut aku kedengarannya tuh kayak gampang, kayak simple. Tapi sebenarnya kalau begitu dinyanyi tuh gak gampang. Gak segampang kita denger gitu. Dan Onyo tadi di awal tuh memang nyanyinya bener-bener pas banget. Staccato-nya main di situ. Karena emang lagu ini harus berstaccato, gak bisa kita kayak nyanyi lagu-lagu yang belet-belet yang diseret-seret, gitu. Di delay-delayin, ini harus yang pam pam pam, ketukannya harus pas semuanya. Ku berdansa di ujung gelisah. Gitu. Kalau lagu-lagu RCM, Raiga soalnya paham banget sama RCM. Dia hampir semua lagu-lagu RCM dia tahu sampai RCM ya kan. Dia udah paham banget. Jadi pas PXB minta kita reaksiin lagu ini, wah ini mah Raiga banget ya. Udah deh kita ini aja. Sebenarnya lagu romantisnya tuh banyak banget versinya dari mulai versinya Dewa, ada Dewi. Oh Dewi pernah. Terus pokoknya kita juga banyak lah cover-coverin lagu ini. Dan di sini tuh versinya Onyo sama Kano kita Dewi ini benar-benar baru lagi ya kan. Meskipun di sini musik akustik yang simple-simple tapi dibikin ada harpa, ada viola, bikin lagu ini tuh makin mahal lagi gitu mahal. Iya, karena memang harpa sama viola tuh buat aku tuh yang romantis lah gitu. Ya, makanya instrumen yang romantis. Yang romantis ya, kan? Gitu ya. Sama saxophone ya. Tapi tiap orang beda-beda ya. Itu buat aku, kalau buat yang lain tuh pasti beda-beda. Mungkin ada yang senang bunyi gendang. Gue enggak suka gendang, romantis kan. Gue mau nyebut akustik kita apa jadi gendang lah. Aku gendang, gue jadi ikut-ikut gendang. Gue jadi kayak emaknya Shinchan yang jadi kata Shinchan gitu. Ya itu sih memang tiap orang beda-beda ininya. Sense of romance-nya kalau dengar alat musik instrumen ya. Tapi buat aku tiga instrumen itu yang aku suka. Tapi kalau aku sukanya itu termasuk, tapi ada gitar juga, piano juga. Iya. Dan juga aku suka tuh pecah-pecah suaranya Onyo. Aku nyangka tadi tuh bakal di rap loh. Yang di rap yang dikenalin sama Onyo ya. Loh. Aku tadi mikirnya paling suara dua kan. Pecah gitu doang. Adalah gitu. Suara dua ada biasa lah, suara dua gitu kan. Ya kalau nggak Onyo yang Novita Dewi yang ngambil suara dua gitu karena ini masih range mereka gitu. Onyo masih kecil. Range-nya sama cewek masih gak jauh. Iya, masih sejalan lah sama range cewek gitu kan. Tiba-tiba Onyo berkenan dong di situ dan
itu buat aku unik sih. Aku belum pernah denger lagu ini dibikin canon, jujur. Karena aku memang nggak terlalu ngikutin RCM, jadi aku nggak tahu. Mungkin ada sebelum ini juga mereka berkenan-kenanan gitu di versi-versi yang lain. Cuma ini first time buat aku denger lagu ini ada canonnya di bagian refnya itu. Biasanya suara dua lah. Biasanya kalau canon tuh di akhir. Oh, ada. Pas malam-malamku. Ya, karena bagian vokal itu terus. Vokal utamanya cintaku ya, harus. Itu udah biasa gitu. Kalau kayak gitu. Tapi ini kan beda kan? Iya, ini beda. Beda. Itu benar-benar versinya beda lagi. Iya, ini versi. Sama versi-versinya Dewa, versinya Dewi-Dewi beda lagi. Ini memang Onyu, originalitas Onyu sama Nobita Dewi sih kalau bilang bagian. Yes, benar. Maaf kalau aku salah ya, karena ini first time buat aku denger yang kayak gini versinya. Versinya. Gitu. Nggak tahu kalau yang sebelum-sebelumnya udah pernah mungkin ya. Mungkin ada atau ya, karena kita tidak tahu ya, Gen. Aku yang kudet kali. Hari ini kayaknya segini dulu kita nge-reaksiin video ini. Yes. I love this song. I love dua penyanyi ini. Yes, benar banget. Aku suka Onyu yang masih kecil. Ini udah agak peralihan sebenarnya di sini. Aku suka di sini Onyu cara bernyanyinya. Attitude bernyanyinya selalu. Itu nomor satu hebat banget. Suka attitude-nya Onyu sih di sini. Keren. Yes. Buat semuanya, thank you yang udah rekomendasiin lagu ini buat kita reaksiin. Yes. Jangan lupa kasih tahu kita lagi video apa lagi yang kita reaksi. Ini video lama-lama yang Onyu yang lama-lama nggak apa-apa, kita memang mungkin kita nggak tahu atau kita kurang informasi ya, benar-benar ya. Jangan lupa juga buat semuanya terus dukung channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri, dan loncengnya jangan lupa juga buat dinyalain, dan jangan lupa harus di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.